Gimana hari ini Nata? Seru? Tadi upacara? Pada bawa topi nggak? Enggak. Baru apa sih? Cobain dulu kak, tadi kak Dede. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini baru aja nganter kakak Nata sekolah. Tadi kakak Nata masuk jam 7, jadi kita berangkat dari rumah jam 6:30 kurang. Karena ini hari Senin, biasanya dari rumah itu cuma 15 menit, ini tadi bisa setengah jam lebih. Jadi berangkatnya harus lebih pagi lagi karena hari Senin. Sekarang pulang, mau mandiin adik Rere karena adik Rere masuknya jam 8, beda jam. Gak bisa berangkat bareng, makanya ini langsung pulang mau jemput ngurusin adik Rere dulu, nyiapin makannya sama mau mandiin dan lain-lain. Aduh, bener-bener kalau jadwal jam masuk anak-anak beda jam gini ini bener-bener bikin emak kewalahan. Yang satu jam 7, yang satu jam 8. Kalau mau bareng, kasihan adik Rerenya. Adik Rerenya dari setengah 7, dari jam 7 kurang harus sudah sampai sekolah kan, kasihan. Jadi mending mamanya yang mondar-mandir dulu. Seperti itu. Ini pas tadi berangkat itu macet banget karena emang kalau di Bandung itu untuk SD sama SMP itu masuknya jam 7. Jadi setengah 7 gitu, setengah 7 kurang jam 7 gitu tuh udah pada berangkat karena biar enggak terlambat. Ya, kita nikmati saja karena emang ya emang kayak gitu jadwalnya, enggak bisa bareng. Kalau kemarin waktu pandemi, kakak Nata sama adik Rere jadwalnya masuk itu bareng. Jadi setengah 8. Kakak Nata setengah 8. Adik Rere jam 8. Jadi adik Rere sekalian diangkut. Kalau sekarang beda jam. Lumayan juga kadernya kelamaan nunggu. Ya sudah. Untung enggak dari sekolahan sama rumah ke sekolahan enggak begitu jauh. Cuman kalau emang lagi macet kayak hari Senin itu, aduh, kalau hari Senin itu benar-benar yang biasanya cuma 15 menit bisa sampai setengah jam lebih. Seperti itu, tapi nggak apa-apa, emang gini itu. Nanti lagi ya kalau kita pas ngantar adik Rere. Halo teman-teman, sekarang mau berangkat jemput adik Rere. Siap-siap mau jemput adik Rere. Rere pulang, sudah jamnya pulang. Kalau kakak Nata masih lama, masih nanti jam 2-an. Jadi sekarang kita mau jemput adik Rere dulu, sama nanti mau mampir ke kelasnya kakak Nata, mau nganter sendal buat ini. Kalau jam siang kan sholat wudhu, sholat, jadi harus bawa sendal jepit. Sebelum saya bawain kemarin. Tadi nggak sempet videoin waktu jemput Rere. Sekarang ini kita mau jemput kakak Nata. Sekarang udah mau jam 2, jadi kita mau jemput kakak Nata dulu. Nata pulang sekolahnya pulang
tadi udah pulang pagi, udah dijemput mama. Tadi dijemput mama, cuma waktu pas pulangnya kita nggak videoin karena agak rempong. Sekarang kita mau jemput kakak Nata, kakak Adi Nata. Oke, ini nggak begitu macet sih hari ini. Dirinya ngantuk. Dirinya ngantuk, jangan bobo dulu ya sayang ya. Udah jemput kakak Nata. Kakak Natanya, kakak Nata. Dulu. Kakak Natanya baru pulang. Gimana, capek enggak, Kak? Capek. Tapi happy, seru ya. Sekarang kita mau pulang tapi masih ngantri dulu nih di parkiran. Kita terjebak belum bisa keluar. Di tempat parkir depan ada mobil. Jadi kita tunggu dulu mobil yang depan biar jalan dulu. Depan ada mobil, belakang ada mobil, kita nggak bisa lewat, jadi kita harus sabar menunggu. Ini apa sih ini? Ini. Oh iya. Terjebak. Terjebak itu depan dulu. Depan ada mobil, belakang ada mobil, biar lewat dulu, nanti baru kita bisa lewat. Sedikit pulang. Oke. Gimana hari ini Nata? Seru? Tadi upacara? Bawa topi enggak? Ada yang pakai topi, ada yang enggak ya? Karena Nata lupa bawa topi tadi. Tapi disuruh pakai topi. Oh, tapi enggak disuruh pakai topi ya ternyata ya. Tapi temennya mati, ada yang pakai topi. Ada yang pakai topi. Jadi pakai topi boleh, enggak pakai topi juga boleh gitu ya. Sendalnya kalau pengen bawa pulang. Enggak, emang ditinggal di sana sendalnya. Jadi buat besok lagi. Tadi muat enggak sendalnya? Muat. Enggak. Kesempitan. Iya. Tadi teman-teman kita masih nunggu. Ini mobil-mobil. Kita nggak bisa lewat deh. Enggak ada. Boom boom boom. Rakyat sedemikian. Bam bam. Sekarang kita mau mampir ke warung baksonya Uti. Oh, kita akan bersama selamanya. Kan dua kali makannya. Ya kan? Aku kenyang. Aja. Tapi kan nanti tetap mama kasih snack, camilan, nasi juga, camilan juga, oke? Nanti mama bawain gitu ya, Nata. Kalau mau makan nasinya boleh atau snacknya aja. Tapi kalau harus kan dua kali tuh, dua kali. Jadi harus nasinya tetap harus dimakan ya. Tadi sholat kan di sana di. Ini di sekolahan ya, sama teman-teman pakai sendalnya. Sendalnya muat nggak Nata? Nggak. Lupa makan bakso Rudal. Halo teman-teman, sekarang kita mampir ke bakso Rudal Anggrek. Ini baksonya, bakso Utinya Nata Rere di Jalan Anggrek Supatman. Buat teman-teman yang lagi main ke Bandung, kalian bisa cobain bakso Rudal Anggrek ya. Ini
bakso rudal anggreknya. Ini sama Nanta, sama Rere, sama Uti. Oke, garpu apa sendok? Enak loh kak, ini tubuhnya kak. Garpu apa sendok? Cobain dulu kak, tadi kak Rere. Oh, enggak mau. Oh, belum mau, Ren. Oh, belum nanti. Pakai garpu. Teman-teman, sekarang kita perjalanan pulang. Tadi habis dari warung baksonya Uti. Oh, lagi ya. Kita habis makan bakso. Jemput Kakak Nata langsung sekalian makan bakso di tempatnya Uti. Pesanan di Desto, Pa. Sekarang mau pulang aja. Lagi ya. Karena udah. Ya. Kakak Nata biar bisa istirahat soalnya. Soalnya kan dari berangkat sekolah pagi kan tadi. Jadi kita mau langsung pulang aja. Gak mampir-mampir lagi. Kita sudah sampai rumah. Alhamdulillah. Parkir dulu. Alhamdulillah kita sudah sampai rumah teman-teman. Maksudnya itu dari pagi sampai sekarang sore. Sekarang jam 2:30. Sekarang jam 3. Kita sudah sampai rumah. Alhamdulillah. Bye bye teman-teman. Sudah ikutin perjalanan kami. Nata, bye bye dulu. Jangan lupa lihat video-video Nata Rere lainnya. Bye. Hah? Kakak Nata ngomong?